Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. Rizky Billar bak buka kedoknya sendiri. Ternyata Lesti Kejora beri tanggapan begini soal menikah. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Rizky Billar dan Lesti Kejora memang kian mesra. Pasangan ini bahkan tak sungkan lagi melemparkan kalimat romantis yang bikin penggemar baper. Sudah mengenal lebih dalam, Lesti Kejora pun sudah akrab dengan orang tua Rizky Billar. Begitu juga dengan Rizky Billar yang disebut-sebut telah mengantongi restu dari Endang Mulyana. Sudah berhasil merebut hati keluarga sang biduan, aktor FTV itu bahkan sudah mempersembahkan apartemen mewah untuk Lesti Kejora. Meski status hubungannya masih menyimpan tanda tanya, Rizky Billar pun selalu koar-koar soal rencana menikah. Tak hanya sekali atau dua kali, Rizky Billar beberapa kali mengutarakan niatannya menikahi Lesti Kejora. Dikabarkan Nakita.id sebelumnya, Rizky Billar berniat untuk melepas masa lajangnya di tahun 2021. Selalu koar-koar bakal mempersunting sang biduan, Rizky Billar pun mendadak berkilah. Rizky Billar mengaku dirinya hanya bercanda soal rencana pernikahannya itu. Meski begitu, Rizky Billar tak menutup kemungkinan kalau candaan itu akan menjadi kenyataan. Rizky Billar sudah buka suara, sedangkan Lesti Kejora selalu mengaku dirinya belum memikirkan rencana pernikahan. Setiap disinggung tentang rencana menikah, sang biduan hanya memohon doa terbaik. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.